Hello guys, welcome back to my channel with me Andu Siregar. Kali ini kita kembali akan mencoba bermain PES 2020. Tapi di sini gue bakalan bermain online ya. Dan anggap aja ini pramusim kita ya. Jadi di klub besar juga ada pramusim, tapi mereka mengikuti beberapa turnamen yang ada di luar negeri ya, seperti di Jepang, di Singapura kayak kemarin para tim-tim besar. Jadi anggap aja ini pramusim kita, tapi kita nggak bermain FIFA karena FIFA belum keluar. Jadi kita bakalan bermain PES 2020. Dan di sini bedanya kita bermain online. Kenapa gue milih bermain online? Karena kita ketemu dengan lawan yang kita nggak tahu skillnya, kita nggak kenal, dan ya lebih seru aja daripada lawan bot ya bro ya. Jadi langsung aja kita bermain online ya. Dan bermain online juga yang gue mau kasih tahu pada kalian, kita tuh nggak main cuma 5 menit bro, melainkan kita bisa main 7 menit, 10 menit, kayaknya lebih lama ya. Karena beberapa kali gue udah coba ya, agak lama dari main exhibition biasa. Oke, langsung aja check it out bro. Oke, di sini kita udah masuk ya di menu dari PES 2020 demo ini. Langsung aja kita bermain online ini ya. Football, play an online match which one affect your overall record. Oh ya. Oke, langsung aja. Quick match. Kameranya kurang sini ya. Nah, oke, kita bakalan menggunakan Juventus, bro. Yalah, di sini Juventus forwardnya 92 ya. Dan lini tengahnya 84 overallnya, defendingnya 85, bro. Bintang 5. Oke, mantap. Oke. Go to matchmaking. Kita akan mencari lawan yang random nih. Oke, Andu Satria itu gua. Jadi enak yang main online gitu, bro. Waktunya lebih lama ya. Walaupun nanti ketemu lawannya mungkin ada yang berat, ada yang biasa aja, bro ya. Dan di sini kan gue bukan player PES ya, tapi kita coba aja. Karena gue udah beberapa kali latihan. Mudah-mudahan kita juga bisa menang. Ini adalah pramusim kita sembari kita menunggu FIFA 20. Oke, kita ketemu lawan nih. Diastre. Oke. Kita akan bermain away nih, bro ya. Wow, Juventus lawan Juventus, bro. Oke, kita ke game plan dulu. Player detail. Apa sih ini kalau ngeliat ini? Apa ngeliat? Oh, ini dia, bro. Ngeliat kondisi para pemain. Kalau di sini ada, kalau di online. Oke. Rata semua ini. Penseglio. Kiper ya, naik dia. Cuadrado. Oke, coba kita mainin Cuadrado ya. Jadi second striker bagusan. Oke, siap. Bukan winger ya bagusnya di sini. Masih kayak naik. Oke. Kita menggunakan formasi 4-3-3 seperti biasa. Bentar. Bentakur gue ganti sama Emre Can. Oke. Siap. Soalnya kick off, bro. Juve lawan Juve ya. Oke, siap. Soalnya dari kemarin gue sering ketemu orang pakai Juventus ya, mungkin penasaran ya. Juventus berada di PES 2020, pasti banyak orang yang pengen nyoba pakai Juventus pasti ya. Oke, kita sudah masuki stadion nih, bro. Stadionnya namanya Neusone Arena. Gitu kali ya baca ya. Gak tahu juga. Ini bakalan lebih menarik ketimbang kita ngelawan komputer pastinya. Oke. Gue yang putih ya. Oke, baju kedua. Oke, kick-off pertama telah dimulai. Langsung menyerang dia, bro. Ini defendingnya PES ini gue pakai kotak X ya, bro. Jadi kayak otomatis gitu. Oke, kosong saja itu. Mandzukic. Shooting Mandzukic dan gol! Mario Mandzukic. Kita unggul 1-0. Di online mode ini lewat gol dari Mario Mandzukic, manfaatkan umpan yang baik dari Cuadrado. Oke, siap. Oke, di start langsung sama dia, bro ya. Nggak diliatin golnya. Oke, siap. Maaf kalau golnya nggak diliatin karena dia juga bisa pencet start. Kontrol bukan di gua doang.
Oke, ini mainnya live langsung. Hey. Oke. Aduh, macet-macet dong sinyalnya. Oke, penerobosan. Berbahaya ini. Bagus Pianik. Mantap. Meski menit ke-6, kedudukan masih 1-0 untuk Juventus away. Oke, Suti, kita lihat berbahaya. Wah, Sutinya kenceng banget. Eh, lari dong, kejar. Mana sih Mandzukic? Marcelo. Oke, Blaise Matuidi, tenang aja kita, bro. Santai, santuy. Ngapain kira lawan? Pjanic. Bagus sekali, mantap. Cuadrado kosong. Cuadrado, Juan Cuadrado. Masih Cuadrado, cepat sekali Cuadrado. Cuadrado, Cuadrado. Empat terobosan. Ya ampun, gila. Dari tadi pemain depan kita nggak ada yang maju, bro, ya. Lamban. Cuadrado sendirian tadi. Nggak ada yang support. Berbahaya ini. Umpan kita lihat. Baik sekali ada Giorgio Chiellini. Badak sekali dia. Chiellini lagi. Pada Emre Can. Baik sekali Emre Can. Pada Juan Cuadrado. Kosong saja Cuadrado. Masih Cuadrado. Umpan crossing Cuadrado. Ya ampun. Sinyal kita satu, bro. Lu bisa lihat tadi. Jadi agak macet-macet tadi ya, di awal-awal pertandingan. Tapi sekarang udah enggak. Karena wifi gue di kamar satunya, bro, enggak di sini. Agak jauh wifi gue. Merican maju, cakep. Sliding. Yuk. Oke, siap. Mantap. Ya, Blaise Matuidi shooting. Ya ampun, terlalu tinggi tadi shooting dari Blaise Matuidi, bro. Mantap jiwa. Oke, langsung ke depan. Offside dong, Cuadrado. Sorry. Cuadrado. Baik sekali. Cuadrado. Ronaldo. Ada Blaise Matuidi, kemen Blaise Matuidi. Umpan kepada Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo shooting. Ya ampun. Susah banget. Ya dapat lagi. Mario Mandzukic. Shooting Mario Mandzukic. Ya ampun, enggak gol lagi dong, bro. Gila. Oke, tenang. Passing di PES ini beda banget sama di FIFA ya. Ya ampun, udah salah passing lagi gua. Nu player banget sih. Oke. Dapat. Oke, siap. Kita press pakai kotak X itu, bro, pencetnya. Kayak zaman gua main Winning Eleven, kotak X ngerebut berdua, ngepress dia. Gua enggak tahu caranya manual ngerebut kayak gimana. Oke. Serangan dari Juve home. Ada Paulo Dybala, dapat diantisipasi dengan baik oleh Chiellini. Oke, Pjanic panik. Yuk, tenang. Siap. Siap, ada Ronaldo di sisi kanan. Masih Ronaldo lolos dia. Ronaldo shooting. Gol! Cristiano Ronaldo. Nggak dilihatin lagi, bro. 2-0 untuk unggulan kita. Juventus away, unggul. Wah, jangan di start dong. Ini lagi buat konten sih. Oke, mantap. Ya ampun, mantap. Mantap, Pjanic. Ya ampun. Macet tadi, bro. Sialan. Sinyalnya cuma satu tadi ya. Apalah, kita udah unggul. Ya ampun. Ih, kontrolnya nggak otomatis loh. Nggak auto pindah scroll ya. Ya, FIFA juga enggak sih. Biasanya gue. Masukin menit 41. Lama kan, bro, babak pertama. Lihat, nggak 5 menit, nggak kayak exhibition. Jadi kita masih bisa menikmati pertandingan ini. Dengan apa, dengan waktu yang lumayan pas lah ya. Kalau 5 menit terlalu cepat. Tapi kalau di FIFA 5 menit nggak terlalu cepat lah ya. Pas juga. Oke, kita nunggu dia nih. Oke, jangan exit dong. Ini lagi buat konten nih. Oke, dia nggak exit. Cuman ganti pemain doang. Bernadeschi masuk menggantikan Paulo Dybala. Oke, siap. Chesney tenang. Masuk ke depan.
Oke, pada Cuadrado, masih Cuadrado. Pada Cuadrado. Ya ampun, Cuadrado mainnya oke juga ya, bro ya. Mantap ini. Kalau Dybala kita cadangin untuk sementara waktu, anggap aja Paulo Dybala lagi ini ya, lagi nego bursa transfer bersama Lukaku. Jangan dituker dong, aduh sayang banget ya, mana mau second udah ke Everton lagi bro. Padahal ngapain beli Lukaku, mau second juga mirip ya gaya bermainnya, kayak Lukaku juga. Oke, babak pertama telah usai bro, kita unggul 0-2. Kita menang sementara ini di online mode melawan siapa tadi gue nggak tahu namanya siapa. Oke, kita lanjut ke babak kedua. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan keunggulan dan pertandingan perdana kita di pramusim ini di 2019-2020 dan kemenangan pertama kita juga di pramusim ini melawan Juventus juga lagi. Oke. Di online mode ini emang banyak yang pakai Juventus ya. Pasti pada pengen nyoba pakai Juve. Berarti efeknya mantap juga lah ya. Terutama pasti untuk penggemar Juventus di dunia. Oke, ya ampun berbahaya. Berbahaya kita lihat Ronaldo. Ya ampun, hampir aja kita kebobolan, bro. Gila, mantap, mantap, mantap. Oke, lanjut. Langsung aja ke depan. Nggak pakai umpan pendek. Udah banyak yang jagain itu. Oke, ampun. Macet-macet dong. Bahaya ini Mario Mandzukic. Bayang-bayangi oleh Leonardo Bonucci. Sinyal kita cuma satu. Dia apa kita sih? Kayaknya dari tadi gue main gak ini deh. Gak apa, gak lemot gitu. Berarti dia nih yang sinyalnya jelek kayaknya nih. Ronaldo. Bagus sekali Ronaldo pergerakannya. Ya ampun, pelanggaran dong. Kenapa sih? Oke, diganti pemain kah? Oh enggak. Ball position kita kalah ya. Dia 55%, kita 45%. Oke, siap. Shooting Ronaldo. Ya ampun, kenceng banget shootingannya. Sampai enggak kelihatan pula ya. Shootingannya agak kaku ya, PES ya. Ya kayak FIFA. Placingnya juga. Apa guenya yang enggak tahu apa gimana. Oke, baik sekali Emre Can. Ronaldo. Oke, dapat direbut tadi oleh Blaise Matuidi. Sangat agresif Blaise Matuidi. Masih Ronaldo. Berbahaya. Ada Mario Mandzukic, dapat direbut Pjanic. Bagus. Oke. Oke, kepada Ronaldo di sisi kanan. Ronaldo. Ya ampun, salah ngoper dong. Mampus rebut lo. Biasa main FIFA jadi main PES, bro. Mantap. Ya ampun. Untung aja pelan. Oke, Cancelo langsung ke depan. Ada Cuadrado, Juan Cuadrado masih di sisi kanan. Umpan crossing Cuadrado. Ronaldo, ya ampun. Gila. Mampus. Oke, siap. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Mandzukic, Mandzukic shooting. Ya ampun, dapat ditepis dengan baik tadi oleh Wojciech Szczęsny, bro. Oke, kita rebut lagi. Baik sekali, mantap jiwa. Mantap jiwa Ronaldo. Masih Ronaldo, masih Ronaldo. Utak-atik dia. Kepada Bonucci. Bonucci kepada Mario Mandzukic. Ya ampun, pelanggaran woy. Shit, penalti. Penalti. Hei. Hei. Oke, penalti untuk Juventus nih. Gimana penaltinya ya? Coba, kita penalti. Ya ampun, gua gak ngerti penaltinya dong bro. Lurus dong. Nggak bisa ya? Oh, pakai analog yang satu ya, bro ya? Oke, oke, siap-siap. Lupa gue. Biasa new player gini, bro. Ronaldo. Baik sekali. Mandzukic, shooting, Mandzukic. Ya ampun. Dapat ditepis lagi, bro, sama Wojciech Szczęsny. Mantap jiwa, kita nyerang terus. Masukin menit 71, kedudukan masih 2-0 untuk keunggulan Juve away. Kita masih unggul nih bro. Gila pelanggaran tuh. Ampun, gue pengen ganti pemain, pelit amat. Gak bisa di start ya.
kan mainin pemain muda ya, pramusim biasa pemain muda yang dimainin. Kita full tim gini, bro. Bagus sekali, langsung ke depan. Bagus, ada Cancelo. Woi, shit. Wah, gila nih. Keras banget mainnya, bentar. Messi, gue pengen ganti pemain dulu. Kita start dulu. Sorry, gue ganti pemain dulu, bro. Siapa yang kita masukin? Ramsey mungkin ya, gantiin Blaise Matuidi. Oke. Capek lagi. Desilio mungkin gantiin Cancelo. Oke. Bernadeschi gantiin Cuadrado. Oke, jadi right wing dia. Rugani main gantiin Bonucci. Oke, siap. Oh, enggak bisa ya? Cuma 3. Oke, siap. Oke, langsung lah. Lanjut. Lanjut, bro. Kita main. Kita masukkan beberapa pemain. Lama-lama biasa juga ya main PES, walaupun belum jago nih, bro, masih noob gini. Tapi lumayan lah untuk sembari nungguin FIFA 20. FIFA 20 tuh biasanya ada demonya gak sih? Kayaknya dari kemarin PES mulu yang gue liat. Gue gak tahu aja ya. Oke, mantap. Ya ampun, bukan ke situ dong itu. Kayak merecen. Nah, cakep. Passingnya kurang oke nih, bro, di PES. Aneh gitu. Gila, kasar banget. Woi, buset mainnya. Mantap kayak Liga Tarkam, bro ya. Kartu dong. Nah, merah langsung Bonucci, mantap. Ini 79 ya, bro ya. Gila, tackle ya. Keras banget itu yang main. Emosi mungkin yang mainnya. Waduh, gila, bro. Oke, free kick untuk kita. Ada Pjanic yang akan melakukan free kick. Oke, Pjanic. Shooting Pjanic. Gila, bro. Ditepis sama Wojciechowski. Free kick kita oke banget, ye. Cet kotak doang, cepetan. Oke, kenalan Pjanic. Langsung ke depan. Gol, kita lihat. Emre Can cetak gol, bro. Ih, gue gak nyangka bisa golin lewat corner, loh. Mantap jiwa, 0-3 untuk keunggulan Juventus away ini. Lawannya kurang berat kayak ini ya. Mudah-mudahan di pertandingan kedua kita, kita bertemu lawan yang agak bikin seru ya. Gak apa-apa kalah, yang penting seru pertandingannya. Dan kita bisa belajar banyak. Oke, mantap. Ronaldo kosong aja. Ya ampun, penalti lagi dong, bro. Ini orang kasar banget mainnya ya. Santai, kalma. Oke, Ronaldo. Gue pakai stick yang ini nih. Coba nih. Tetap lurus, bro. Ya ampun, gimana sih caranya ya? Free kick susah bener. Oke. Ya ampun. Oh, mau second masuk, bro. Oke, siap. Hajar. Waduh, dia main-main ini, bro. Ngajak lari. Oke. Mulai buruk permainan dari tim lawan kita ya, bro ya. Mungkin dia udah frustasi mungkin. Udah main 10 orang. Oke, siap. Mantap. Umpan crossing. Depan saja. Dan Bernadeschi bukan? Iya, woi. Federico Bernadeschi berhasil mencetak gol keempat untuk Juventus away. Ya ampun, dia langsung keluar, bro ya. Oke lah, gak apa-apa lah ya. Kita mencari lawan yang lumayan berat pasti ya nanti. Dan inilah pertandingan kedua kita. Di pramusim. Di PES 2020 demo online mode ya. Oke, kita langsung aja nyari nih. Siapa lagi yang kita cari ya? Oke, kita bakal cari-cari dulu nih lawan kita. Oke, kita lagi loading untuk mencari lawan. Mudah-mudahan lawannya agak berat ya, biar di konten kita agak lebih seru pertandingannya, bro ya. Lama juga ini. Dan di video gua kali ini kita bakalan bermain dua kali apa tiga kali ya? Tiga kali ya. Oke, tiga kali pertandingan. Bolehlah. Apa dua kali aja? Dua kali aja ya. Besok dua kali lagi kita bakal main online mode.
kita nggak mau ngelawan komputer bro, karena lawan komputer agak boring, bosen ya. Jadi kita mendingan main melawan human juga. Kayak lama nih, agak lama bro ya. Sabar ya. Kalma, kalma. Oh ya, gue pengen ngingetin lagi, kalau kita sudah mencapai 200 subscriber, gue bakalan ngasih beberapa hadiah untuk kalian sebagai penonton setia dari channel Andu Siregar ini. Gue bakalan ngasih kalian sesuatu, ya itu terserah gue, mau jersey, entah itu mau sepatu, ya yang penting gue bakalan ngasih kalian barang dagangan gue. Barangan dagangan gue tuh kayak sepatu, baju, gitu-gitulah ya. Kalau kalian yang nyari sepatu bisa langsung cek Instagram gue di Calcio Store, Calcio underscore store. Calcio-nya tulisannya kayak Liga Calcio ya. Ih, lama banget nih bro ya. Aduh. Kemudian lawannya oke banget. Biar ada perlawanan. Oke, nggak ada lagi. Connection status with opponent process. Oke, proses lah. Pegel. Sakit kuping gua. Oke, dapat nih lawannya Raditya Rana Bumi. Keren banget namanya bro. Raditya Rana Bumi. Oke. Kemudian dia nonton ya. Ya ampun, Juventus lawan Juventus lagi. Oke lah, nggak apa-apa lah. Kita ke game plan aja. Oke, siapa yang turun nih pemainnya? Jangan mainin pemain yang turun ya bro ya. Bakalan jelek banget dari passingnya, dari segala macamnya jelek udah pasti. Waduh, Celi ini juga turun lagi. Betakur, Pjanic naik sama Matuidi, Celi ini turun. Celi ini berarti kita ganti siapa ya? Nggak, kita nggak punya back lagi nih bro. Ya ampun. Udah lah ya. Gak apa-apa lah, Celi ini main lah. Turun-turun juga kita mainin. Kita gak punya back lagi. Oke, langsung aja main. Kita away lagi ya bro ya. Kita Juventus away. Kalau gak salah ini juga. Pokoknya kita mainin Rugani aja. Iya bener. Dia Emre Can bro ya. Emre Can dijadiin back loh sama dia. Sama Cil ini mungkin Bonucci-nya lagi turun ya. Lama juga ini. Ayo dong, buruan, cepetan. Jangan kelamaan juga ini ya. Detiknya jalan tuh bro ya, di pojok kanan. 30 detik, 29. Lama banget, dia lagi formasi mungkin ya. Ngeset sakit juga ya. Ya ampun, lama bener. Oke. Sampai nungguin detiknya habis loh itu. Baru kita main, kelamaan. Gue buka headset dulu bentar. Pegel banget ini headset ya. Headset murah bro. Bukan headset yang mahal. Tapi lumayan lah ini ya. Buat main-main PS4 juga lumayan. Oke, Juventus lawan Juventus nih di Neosone apa Arena. Sama juga stadionnya. Oke, keadaan cuacanya hujan nih bro ya. Wow, hujan deras nih bro. Oke, siap. Oke, kita konsentrasi dulu. Kita pelajari lawan kita dulu. Bermain kayak gimana dia. Oh, sangat rapi mainnya. Oke, kita rebut saja. Mantap jiwa. Mantap jiwa, langsung serangan balik. Oke, langsung ke depan. Mario Mandzukic, kemon Mario Mandzukic. Chat sini langsung ke depan dia, langsung membuang bola. Dari tadi mainnya menjadi away mulu, enggak apa-apalah. Oke, mantap. Ronaldo, Ronaldo pada Mario Mandzukic. Ya ampun, gagal tadi Mario Mandzukic. Ini kita kamera dynamic wide ya.
Karena yang kamera yang baru yang menjadi ciri khas PES di tahun 2020 ini gue belum terlalu terbiasa. Ronaldo berbahaya ini. Ronaldo, shooting Ronaldo. Hampir aja tadi. Oke, mantap jiwa. Oke, jiwa Conselo. Ya, langsung ke tengah. Lamban. Oke, siap. Mandzukic dong, gagal tadi. Mantap. Mantap, Matuidi, Blaise Matuidi, kuli sekali. Ronaldo. Langsung di press kita. Santai mainnya. Oke, Chiellini. Kondisinya buruk bro, Chiellini. Mandzukic. Langsung. Baik sekali. Mau salto dong itu. Wih, ini lawannya lumayan nih bro ya. Oke, sinyal kita satu lagi bro. Jadi agak berenyet-berenyet ini. Hajar. Cakep. Oke, dipotong saja dengan baik. Ya ampun, salah ngoper mulu deh itu Mario Mandzukic deh. Kita belum pernah menyerang ya bro ya. Oke, jangan dipres. Santai, santuy. Kalem. Oke, cakep. Oke, kita langsung ke tengah. Mandzukic lama bener dah nendangnya dah. Nah. Ya ampun. Tenang, 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 tenang. Jangan salah passing. Mantap. Conrado berbahaya. Ronaldo shooting dan gol. Kita kebobolan, bro. Unggul sementara Juventus home dengan skor 1-0 lewat gol dari Ronaldo. Baik sekali. Lewat pergerakan dari Ronaldo. Nyisir dari sayap kiri tadi. Oke, santai. Bentakur. Mandzukic. Mantap jiwa. Mandzukic shooting. Mandzukic dan gol. Mario Mandzukic. Mana gayanya Mario Mandzukic mana? Aduh, di start lagi dong. Oke, sama sekarang. Dudukan sementara. Weh, seru bro. Main online bro. Jadi, jangan main exhibition mulu. Kita main online lah. Biar terasa skill kita bro pastinya. Karena kita bertemu dengan lawan-lawan yang lumayan bagus ya terkadang ya. Karena gue harus belajar banyak main PES. Nah, gue biasa main FIFA. Oke, 4 crossing. Ronaldo berbahaya. Ya ampun, kebobolan lagi dong. Aduh. Udah dihalau tuh tadi ya. Oke, 2-1 untuk keunggulan dari Juventus home. Gol berhasil diciptakan oleh Ronaldo di menit ke 30 ya tadi ya. Oke, bagus. Bagus, Chiellini. Ya ampun, pelanggaran dong. Sliding mulu kita bro. Ini salju apa hujan sih? Salju ya. Snow ya. Kira hujan. Hujan salju ya bro. Bolanya gak oranye. Penirbut lagi Mario Mandzukic. Banyakan bengong Mario Mandzukic. Ronaldo berbahaya. Ada Chiellini. 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 Bagus. Tenang. Oke, siap. Matuidi berikan kepada Pjanic. Pjanic ke sisi kanan. Suti, kita lihat. Ya ampun, gol Paulo Dybala dong anjing. Gak sengaja dong gue. Gue kira kerebut loh. Oke. Dua sama. Kita lihat Juventus melawan Juventus. Kita Juventus away ya. Ini gak ketemu lawan yang lain ini. Barca gitu, MU. Oke, berbahaya. Conrado cepat sekali dia di sisi kanan. Masih Conrado. Conrado membawa bola. Rebut loh sama Alessandro. Mantap banget Alessandro. Oke, santai Alessandro. Oke, berikan kepada Miralem Pjanic. Kepada Ronaldo. Ronaldo kepada Mario Mandzukic. Umpan terobosan langsung, baik sekali. Mario Mandzukic lolos dia. Mario Mandzukic dia. Mario Mandzukic. Ya, ya ampun. Astaga, gue pencet segitiga dong. Ngapain bisa pencet X itu ya. Ya ampun. Dongo, gue kira segitiganya bisa kayak FIFA gitu ya. Ternyata ke depan banget malahan. Gagal tadi peluang emas yang kita dapat.
Harusnya kita bisa unggul, bro. Ini berbahaya nih. Bagus Cellini. Cellini biarpun kondisinya lagi gak bagus, tapi mainannya mantep ya. Ya ampun, diapain dong itu? Oke, dia gak mau kita melakukan serangan balik. Curang sekali dia. Apa-apa. Oke, Mandzukic berikan kepada Paulo Dybala. Gocekan yang sangat bagus Paulo Dybala. Paulo Dybala umpan crossing. Ada Mario Mandzukic, shooting Mario Mandzukic dan gol kembali Mario Mandzukic. Dan mengubah kedudukan menjadi 3-2 untuk keunggulan kita, bro ya. Luar biasa Mario Mandzukic membayar utang tadi deh, bro ya. Karena dia dapat peluang tadi sendirian, malah kita oper. Tapi ya segitiga tadi. Oke, lanjut. Di babak kedua ini oke, baik sekali tadi pergerakan Milan Pjanic, Rugani, pada Juan Cancelo, masih Cancelo, umpan ke tengah, ya ampun umpannya begitu dong. Sorry, gue lupa mulu. Ini pas gue bakalan main FIFA pasti udah gak bakalan biasa nih main FIFA ya. Udah keseringan main PES ini pasti. Aneh lagi nanti. Gue juga main FIFA online bro, tapi dulu banget itu, FIFA 2017. Bagus tadi umpannya tuh, maksudnya. Ya, intercept. Baik sekali, baik sekali. Paulo Dybala, Paulo Dybala. Placing, Mario Mandzukic. Dan gol, hat-trick Mario Mandzukic. Mantep banget, bro. Ya ampun, 4-2 dong. Untuk keunggulan kita ini luar biasa, Mario Mandzukic. Ciptakan hat-trick. Padahal kita kebobolan-bobolan, bro ya. Kita comeback ternyata. Waduh, sliding dong. Kita juga bisa sliding, mampus. Oke, kita bales bro. Agak kampungan sih. Oke, kartu kuning untuk Rugani, sliding yang sangat keras tadi. Oke, Emre Can langsung ke tengah. Dapat diantisipasi Cristiano Ronaldo, masih Ronaldo, Ronaldo. Kemen Ronaldo. Mengelabui tadi Ronaldo, baik sekali Bentakur. Baik sekali, ya ampun. Intercept tadi umpan kita. Paulo Dybala, Blaise Matuidi, Ronaldo langsung ke tengah. Ada Mario Mandzukic. Ya ampun, gagal tadi. Umpan terobosan kita oke-oke banget, bro. Oke, siap. Mario. Yo, Ronaldo. Shooting Ronaldo. Ya ampun, gagal dong, bro. Itu offside apa enggak sih? Enggak offside, bro ya. Saya bisa menjadi gol tadi ya, kita lihat. Ya ampun. Wih, yang offset sih bro ya. Oke, siap. Lama kali dia tendang ini. Oke. Mulai sinyal ini. Iya nih gue rasanya ya, sinyal hilang-hilangan. Oke. Mandzukic, ya ampun, sengajain kali ya sama dia. Biar kita kehilangan konsentrasi, sinyalnya dijelekin mungkin ya. Oke, Alessandro menyerang. Cuadrado dari sisi kanan berbahaya. Masih ada Cuadrado. Intercept saja dengan baik oleh dari Rugani. Kayak agak gak nyaman gue. Serangan balik dari Juventus away. Ronaldo pada Blaise Matuidi. Tenang sekali Blaise Matuidi. Kembali ke belakang lagi. Oke, santai, kita udah unggul 2-0. Kita melakukan ball position pastinya. Oke, siap, mantap jiwa. Oke, santai. Oke, baik sekali gerakan dari para pemain Juventus. Kita masih menguasai pertandingan bola ini. Oke, santai. Oke, tenang. Dia ngelakuin sliding mulu, bro. Oke, santai. Oke, lolos aja tadi. Terlihat baik sekali pergerakan dari Alessandro. Baik sekali, Alessandro. Ya ampun, salah umpan. Segitiganya jelek, buruk banget ini PES ya. Oke, kita dapat, bro.
Oke, okay. Pada Paul Dybala. Ya, umpan crossing. Dapat ditangkap dengan mudah tadi oleh Wojciech nih. Masuk ke menit 72. Masuk ke tengah. Oke, Mario Mandzukic. Ampun. Tidak dapat. Ya ampun, pelanggaran dong Bentancur. Pertandingan agak lama ya. Spinazzola mukanya mirip bener bro ya. Gila nih pes, mantep banget gambarnya. Real face ya, oke banget. Oke, dia tadi pencet start ya, pause. Pergantian pemain mungkin. Langsung ke depan. Oke, Paul Dybala. Oke, baik sekali. Rugani. Oke, Cancelo. Oke, siap, mantap. Sliding lagi kita, bro. Mainnya tackle-tackle-an. Oke, dapat. Dapat Chiellini, mantap, mudah saja tadi. Chiellini, Giorgio Chiellini. Mandzukic. Oke, mantap pada Ronaldo, Cristiano Ronaldo, 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 shooting Ronaldo. Ya ampun, gak gol lagi dong, gue gak jelas banget, mencet R2 begitu dah. Flashing macam apa itu tadi ya. Kita lihat kesalahan dari para pemain Juventus home. Ya ampun, kok begitu ya tendangannya, aneh bener dah. Kocak nih game. Oke, kita game plan dulu. Mandzukic kita ganti sama Musekin yang baru saja katanya udah resmi pindah ke Everton ya bro ya. Oke, Sami Khedira masuk menggantikan Bentancur. Khedira juga gue gak tahu nasibnya kayak gimana. Apakah dia akan benar-benar pindah dari Juventus dan menuju Arsenal. Kita lihat nanti aja bro. Oke, Musekin masuk nih bro. Sayang banget ya Musekin dijual ya. Tapi katanya ada opsi pembelian kembali. Opsi pembelian balik ya, itulah buyback lah istilahnya. Nanti kalau misalnya performa musikan bagus, Juventus bisa beli lagi. Perjanjiannya katanya kayak gitu, kita lihat aja ntar. Kayak pelanggaran dilakukan oleh siapa tuh nomor 20? Cancelo ya. Oke, Cancelo. Dan free kick untuk Juventus home. Emre Can langsung ke tengah, berbahaya. Baik sekali ada Blaise Matuidi tadi. Ya, cakep. Cakep, Moisekin umpan pada Berardeschi, Federico Berardeschi, lari yang sangat kencang. Berardeschi, 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 Berardeschi. Ya ampun. Set deh. Gila keras banget di pertandingan dah. Oke, serangan balik daripada dari Juve home, daripada lagi. Bodoh kali ini mulut. Oke, cakep. Cakep. Ya ampun, kelamaan dong itu Miralem Pjanic, segitiga udah dari tadi juga. Ya ampun, lo respon. Oke, mantap. Mantap Chiellini. Cielo. Cielo. Gila. 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 Wasit, ya ampun wasit. Hey, kuning wey. Hey. Nah, good, good. Buset, keras banget permainan, bro. Kevin King untuk Juventus away. Ampun, salah umpan dong. Itu baru tackle yang bersih tuh tadi. Mantap. Udah main seling-selingan dia. Udah agak kasar dia bro. Gila keras bener. Aduh. Oke, kita unggul bro 4-2 di match kedua kita di pramusim ini. Ya ampun. Pemain kita, lawan kita emosian banget bro ya. Ini gol pertama dia nih, kita lihat. Gol dari Cristiano Ronaldo. Masih mencetak gol juga. Dan ini gol dari tim kita, Mario Mandzukic berhasil mencetak gol. Mantep banget, pakai kaki kiri bro. Siap, siap, siap. Dem. Oke,
Oke, kita skip aja. Oke dah, langsung aja deh. Biar gak terlalu lama kontennya ya. Langsung kita cari lawan lagi nih bro. Biar lebih seru pastinya. Next. Ini gue buka dulu ya bentar ya. Nah, aduh, kuping gue sakit nih. Headset gak bisa lama-lama pakainya ya berarti ya. Kejelekan headset murah pasti begitu ya. Oke, langsung aja. Go to matchmaking. Oke, kita tunggu nih bro. Oke, siapa yang akan menjadi lawan kita kali ini pastinya di pramusim kita. Pramusim kita malah main PES ya bro ya, bukan main FIFA. Lama bener lagi nih. Kuping gue sakit deh. Oke, nggak dapet lagi bro. Oke, kita proses lagi. Kita cari lawan Yunan Akira SS. Oke, siap. Yang akan menjadi lawan kita di next pertandingan ini. Ntar aja deh pakai headset pas main. Sakit kuping gue. Oke, kita bakal melawan MU nih. Wow, nah ini baru MU lawan Juventus kan seru jadinya. Oke, pemain kita banyak yang turun nih bro. Alessandro turun. Berarti kita ganti sama Leonardo Spinazzola. Gak apa-apa, biarpun udah pindah. Tetap kita mainin bro pastinya. Aaron Ramsey main menggantikan Bentancur. Turun Bentancur. Aduh susah banget sih kanan ya. Nah, siap. Tuh Ramsey mukanya muka palsu ya. Bukan muka yang original. Cancelo juga kita ganti sama Desilio. Turun. Douglas Costa masuk menggantikan Paulo Dybala. Yang kondisinya lagi buruk itu bro. Masuknya naik nih. Wih bagus. Mainin lah. Menggantikan Mario Mandzukic. Oke siap. Oke, langsung aja kita play match menghadapi Manchester United di online mode ini. Kick off. Rambut gue udah gondrong banget nih ya. Mantap. Nah nanti untuk kalian gue minta pendapat juga apakah kita nanti di next seasonnya kita mainin PES juga atau benar-benar kita murni mainin FIFA lagi walaupun namanya ganti Piemonte Calcio. Jadi gue harap kalian tulis pendapat kalian di bawah komen ya, di bawah komen video ini. Kalian tulis kalau kalian pengen gue mainin PES Master League menggunakan Juventus, silakan komen ya bro. Yuh lama banget gak di start-start sama dia nih. Berisik ya. Ada bunyi PS gue tuh. Ntar dia. Bunyinya kayak kipas angin ya. Kenceng bener. Kayak mesin pesawat. Duh lambat bener lagi. Oke. Kita masuk ke pertandingan nih. Coba gue pijit kuping gue dulu. Kuping gue agak sakit nih. Stadionnya ini terus ya. Lupa gue ganti loh. Oke. Lawan Manchester United. Apakah kita bisa menang pertandingan kali ini? Ini kayak lawannya oke juga bro. Pakai strategi ya. Lihat. Counter attack strateginya. Bahaya kita lihat Pogba tadi. Oke. Langsung aja kita press bro. Bahaya. Bagus. Oke siap. Langsung serangan balik. Oke siap. 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 Blaise Matuidi. Siap. Pada Ronaldo. Baik sekali Ronaldo. Ya ampun gak gulung bro. Anjir umpan terobosan yang luar biasa tadi dari Blaise Matuidi. Gokil umpannya bro. Sayang gak menjadi gol itu Ronaldo. Ayah. Oke. Wah gila pemain MU sih. Rashford jalan banget larinya kenceng bro. Dari tadi gue ketemu lawan yang pakai MU lumayan jago-jago loh.
Oke, bukan Rashford. Ya ampun. Kenapa ya? Kita serangan balik, bro. Ya ampun, kenapa langsung ke depan sih? Santai lah itu Ramsey. Jadi kita dapat. Nah, Fred mampus. Main-main sih lu. Oke, siap. Ronaldo, mantap jiwa. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Shooting. Ya ampun, De Gea sialan, De Gea sialan. Jago lagi kita, bro. Kesempatan peluang yang sangat bagus tadi. Ya ampun. Oke, serangan balik. Oke, siap. Santai. Oke, siap. Ronaldo shooting. Ya ampun, ditepis lagi dong sama De Gea. Wow. Mantap kali De Gea ini. Oke, sabar. Sabar. Oke, santai. Santai. Chiellini. Ya ampun, salah ngoper dong. Sorry, sorry, sorry. Nang. Nang. Wuh, mantep dia. Gila, berbahaya. Sampai diem gua. Oke, serangan balik. Oke, siap. Ya ampun, itu Ronaldo ya. Duh, sorry sorry bro. Buruk sekali pertandingan ini. Ya ampun, Lukaku dong cetak gol. Ya ampun. Kalah kita, bro. Nah, ini lawannya oke banget, bro, ya. Oke, luar biasa. Mantap jiwa, mantap. Mantap, 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 mantap. Kelas, bro, gue ini. Gue bisa lihat ya, gue. Luar biasa, mantap jiwa nih, bro, Lukaku. Main yang katanya mau pindah, ditukar sama Paulo Dybala. Kita lihat aja ntar. Sebenarnya banyak peluang, bro, ya. Tapi nggak gol, ya. Oke, siap. Shooting dong. Ya, corner. Oke, siap, corner. Nah, gitu dong. Oke, corner akan dilakukan oleh Miral Pjanic. Langsung ke tengah, Pjanic. Sundul dong. Nggak ada yang nyundul dong. Loncat aja. Enggak. Males banget nih para pemain kita. Gimana sih ceritanya itu? Ah, elah. Serangan dari Rashford. Cepat sekali Rashford. Dribble Matuidi baik sekali. Ramsey. Oke. Okay. Yo. Oke, okay, pelanggaran. Bola untuk kita nih, bro. Musikin yang kita mainin ya. Oke. Okay. Shooting dari Blaise Matuidi. Shooting yang kencang tadi. Intercept yang bagus. Ya ampun, kontrol bolanya ngapain sih? Oke, Douglas Costa. Ya ampun. Kembali Douglas Costa. Umpan crossing. Ya, dapat ditangkap saja dengan mudah oleh David De Gea ya. Ya ampun, umpannya kok gitu sih? Tolong dong ini. Kita ketinggalan nih 1-0, bro. Oke, serangan balik dari para pemain Manchester United. Baik sekali pergerakan dari material. Kuat-kuat banget sih. Tenang-tenang. Ah, elah, gerabak berubuk mainnya dah. Gampang banget yang lewatin kita ya. Oke. Umpan berbahaya.
Ya ampun, Chesney ngapain maju dah? Nggak jelas banget dan ini PES emang gameplaynya. Nah, apaan lagi sih? Ya ampun, apa? Kenapa dah? Ih, freak banget. Aneh banget ini. Oke, mau second. Ya ampun, lagi nyerang juga. Oke, kita ketinggalan 1-0 atas Manchester United di online mode ini. Mantap sekali pertandingan kali ini. Oke, lanjut bro. Yes, Pjanic, Wes Matuidi, dan Ronaldo. Ya ampun, dribble lagi. Aneh banget dah. Oke, mantap. Ramsey, langsung ke depan. Kok begitu tadi? Umpan apa itu maksudnya itu? Oke, Ronaldo kosong. Aduh, gak susah. Ya ampun. Renyet-renyet dah. Mati-mati sinyalnya bro. Nah apa ini? Mampus tuh. Aku salah kan. Giliran dia nyerang gak macet-macet bro ya. Giliran kita nyerang macet-macet. Semuanya ke depan wajah Chesney. Mantap sekali. Semuanya sekian tadi maksudnya. Mantap, mantap. Ya ampun, kalah sama Matic dong. Mantap dia. Ya ampun, kebobolan lagi bro. 2-0 untuk kemenangan Manchester United bro ya. Di pramusim ini luar biasa. Nah, seru nih bro, baru main namanya ya. Lawan human, jangan lawan bot mulu, bot mulu. Bot mulu. Pokoknya ini kan seru, walaupun kita kalah tapi kita belajar nih bro namanya ini. Oke, cakep. Ya ampun, lemot banget dah. Gila. Parah, bro. Gue udah tahu dia bakal ke sana. Kita ganti pemain dulu, bro. Game plan kita mana nih pemain? Aduh. Musekin kita tarik keluar, kita ganti dengan Mario Mandzukic mungkin. Oke, siap. Mana sih? Mulai. Exit turn. Oke, siap. Terlanjut nih, bro. Ih, lama begila. Berapa menit sih gua ngerekam? 53 menit. Oke, siap. Oke, Chesney langsung ke depan. Gimana sih caranya nggak ke body itu ngerebutnya? Oke, siap, mantap, Ronaldo. Ya ampun, kekencengan dong itu ngopernya, bro. Masuk ke menit ke-65, kita masih ketinggalan, bro. Di pertandingan ketiga kita di online mode ini. Lawan kita lumayan jago ini, bro. Oke. Ngapain kesana Ramsey? Oke, siap. Ya ampun, lama kali itu nendangnya. Douglas Costa. Oke, dapat. Dapat.
Dapat. Pjanic. Ya ampun, Pjanic, Mario Mandzukic dong itu. Tendangan sangat lemah sekali itu dari Mario Mandzukic. Oke, siap, nggak apa-apa. Lanjut lagi, masuk menit 70. Kemon Juventus, dai dai dai. Oke, siap. Oke, mantap, 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 mantap. Kita nyari rekan kita dulu. Sliding aja bro. Gak pelanggaran dong. Woi, woi, woi. Oke, siap. Sanchez. Sanchez ya? Mantap sekali kontrol yang dilakukan oleh Sanchez bro. Ya udah sering main pes ini dia nih. Mau debut aja tadi. Oke, dapat lagi. Ya ampun. Lari dong, Mario Mandzukic gak mau nyari posisi dong, pes jeleknya. Mainnya bengong aja, diem aja. Aduh, gua denger-denger pes padahal udah bikin kayak apa, kayak yang strategi Iniesta yang di demo itu ya. Mainnya bisa nyari posisi, ternyata diem aja bro mainnya bro. Harus dibenerin nih gameplaynya. Aduh, salah ngoper dong. Kuat banget mereka lini tengahnya. Oke. Terjadi kesalahan, kita lihat. Oke, siap. Wah, hampir aja 3-0 tadi. Mantap juga. Cepet dong, ya ampun, segitiga lambat bener. Idih, gila kejar lu. Itu Douglas Costa. Siap, bagus. Bagus. Ya Allah, Matuidi ngoper jelek bener dah. Oke. Dibaca dong. Baik banget. Sanchez hampir aja kita kebobolan lagi, bro. Mantap jiwa ini pertandingan, bro. Oke, masih 2-0 untuk keunggulan Manchester United. Bahaya. Siap. Tuh, ke depan langsung. Ya ampun, dan pertandingan telah usai, bro. Kita kalah dari Manchester United di pramusim kita di pertandingan ketiga ini, bro. Dan skor 2-0 di online mode ini. Oke, itulah tadi pertandingan online mode kita atau pre-season kita. Sambil kita nungguin FIFA 20. Thanks for watching. Jangan lupa comment, like, and subscribe. Bye-bye. Ciao.